Nama Ayu Ting Ting belakangan ramai dijodohkan dengan Boy William. Menjawab soal hubungan asmaranya, pelantun, alamat palsu, itu menyebut belum ada bayangan soal asmara. Kalau asmara belum ya, hehe, ujar Ayu Ting Ting seraya tertawa, mengutip dari YouTube Intense Investigasi yang diunggah Kamis tanggal 15 Desember tahun 2022. Tak dipungkiri, hubungan asmara menjadi salah satu resolusi Ayu Ting Ting di 2023. Selain itu, janda satu anak ini juga berharap lagu-lagunya kembali booming. Penginnya lebih banyak ngeluarin single lagi, biar banyak ngeluarin lagu yang booming lagi. Sama paling dapat jodoh kali ya, ya semoga 2023 lebih baik lah, kata Ayu Ting Ting berharap. Harapan Ayu Ting Ting di 2023 itu menuai reaksi warganet. Nama Boy William pun terseret di kolom komentar. Aku dukung banget kalau Kak Ayu dengan Boy. Sumpah aku dukung. Aku doakan semoga jodoh amin, komentar @wafika55. Bismillah Ayu William, ujar @konsuas1719. Biarin aja biar Teh Ayu memilih sendiri. Enggak usah dijodoh-jodohin, yang pasti aja, kalau menurut aku sama Boy sih gimana ya. Boynya itu loh, sayang keluarga Ayu enggak, sayang bisnis enggak, dari dulu dan sekarang waktu Teh Ayu dengan netian perhatian enggak, kayaknya enggak deh, @d5soro3988 turut berkomentar. Sementara itu, kabar kedekatan Boy William dan Ayu Ting Ting mencuat usai keduanya berbaikan setelah 4 tahun musuhan. Terbaru, di podcast Denny Sumargo, Boy William menjawab pertanyaan soal kemungkinan menikahi Ayu Ting Ting. Boy menuturkan bahwa ia memasrahkan hubungannya pada Tuhan. Meski saat ini masih berteman dengan Ayu, ia menyebut tidak mempermasalahkan pernikahan beda agama. Boy William tuai cibiran lantaran dinilai terlalu bucin dengan Ayu Ting Ting. Gak ketemu bisa demam. Sejak resmi berpacaran, pasangan Boy William dan Ayu Ting Ting selalu jadi sorotan. Banyak yang menyebut jika keduanya couple goals oleh netizen. Bukan tanpa sebab, keduanya saling mengunggah konten mesra bersama beberapa kali Boy memberikan kejutan romantis. Dilansir dari akun Instagram @lambegosip, Boy William mengakui jika dirinya hampir setiap hari bertemu dengan Ayu Ting Ting. Bahkan presenter itu menyebut jika ia bisa demam jika tak bertemu dengan Ayu Ting Ting. Kamu ketemu Ayu Ting Ting berapa lama sekali? Tanya Drite Agata. Aku setiap hari ketemunya, jawab Boy William. Drite kembali bertanya kepada Boy William bagaimana jika tak bertemu dengan Ayu Ting Ting. Kalau gak ketemu gimana rasanya? Tanya Drite. Langsung demam panas gitu, beber Boy William. Padahal hubungan Boy dan Ayu belum menginjak usia 3 bulan nih Sobat Grid. Padahal belum setengah tahun, baru 1 bulan, timpal Boy William. Lantas saja unggahan tersebut langsung dibanjiri oleh komentar dari netizen. Serius makin lama pacaran ketemu tiap hari itu bukan tambah bosan. Tapi lebih kayak bagian dari hidup dan jadi kebiasaan apa-apa selalu berdua jadi kalau tiba-tiba jalan sendiri atau ngapain sendiri itu kayak hampa, tulis salah satu netizen. Wajar sih, Pana berada di fase ini juga. Kalau sekarang udah nikah 15 tahun lebih kayak udah jadi bagian dari hidup, jadi ya tetap selalu butuh sih, walaupun udah beda rasa butuhnya kayak pas masih pacaran, tulis netizen lainnya. Sebelumnya pacar Boy William itu punya gangguan mental. Tudingan tersebut berawal dari kabar Batara Ageng yang sudah tidak lagi menjadi manajer Ayu Ting Ting. Warganet menduga-duga penyebab Batara sudah tidak lagi menjadi manajer pacar Boy William itu. Hingga muncul tudingan yang menyebut kalau Batara sudah tak sanggup menjadi manajer lantaran Ayu Ting Ting kena gangguan.